Betul lah, baru kami kan baru sampai, tak ada nak buat apa-apa. Sorry lah kat Abang. Ya Allah Tuhan. Tengok kita sambung ni kita apa. Fudail Ibn Iyad. Abang kadang-kadang kan kalau ampa rajin dengan kuliah yang kita buat ni, kalau ada kerajinan, boleh faham kitab ni, boleh tak, boleh hafal kata-kata imam, esok ni matilah ustaz-ustaz ni semua, ampa menjadi da'i. Sekadar mana, katalah muka surat 8, takat muka surat 8, sudah. Takat mana dapat yakin dan faham, balik ulang lagi, baca lagi, ambil cermin, buat tanjak sendiri, buat ceramah. Aku nak ikut ceramah mak tu ceramah. Dia angkat tangan, dia letak balik, dia pusing. Ambil satu cermin buat. Membantu terutamanya di Kedah ni, banyak yang jenis sunnah ada tapi takut. Macam di Derang, ada semua kebanyakannya usul-usul kat sana hebat-hebat. Mereka mengajak sebenarnya. Tapi mereka tak masuklah ke bulan-bulan sunnah, mereka takut orang tahu. Di Kedah ramai yang sunnah sebenarnya. Tapi mereka tak masuk dalam ni. Bila masuk ni, mereka tahu. Ha, ni. Pasal KDN tahu yang nak tahu kata benar ustaz-ustaz sunnah melalui rakaman ni. Ha, ni semua. Ni menolong kepada KDN. Nampak dah geng-geng-geng. Dia cari maklumat senang je. Tapi yang jenis yang sunnah, yang lain-lain tak nak masuk ni, bukan mereka takut dah. Mereka fikir kalau aku masuk jadi geng ni lagi susah. Baik aku sendiri-sendiri. Ada sebenarnya di Kedah. Nampak tak? Ada. Kekutlah bila mana matinya mufti, ganti mufti lain, ada perubahan. Bukan kita minta dia mati, nampak tak? Damakan. Ha, ya Allah, contoh semua orang akan mati. Fudail Ibn Iyad, dia kata, rahimallah, pernah berkata, ni Fudail Ibn Iyad ni bagus kata-kata. Cuma dia kata-kata dia apa? Dia kata, sesungguhnya buku ni bagus, setiap tajuk dia sabitkan dengan kata-kata ulama' dan nas. Dia tolong kita. Tak mana yang kita wajib. Dia kata sesungguhnya, dia kata amalan yang dilakukan dengan ikhlas. Ha. Nampak tak? Yang dikatakan amalan, dia kata. Sesungguhnya amalan yang dilakukan dengan ikhlas. Tetapi tidak benar, dia kata. Itu tidak akan, dia kata, diterima. Faham tak maksud ni? Maksud dia kata kat sini, ni bahasa Malaysia tau, ni bukan English, ni apa pun tak ada ni. Ni semua, yo. Sesungguhnya dia kata amalan yang kita lakukan, yang kita lakukan satu amalan tu ikhlas. Satu amalan kita buat ikhlas tetapi tidak benar. Kita buat satu amalan tu ikhlas lillahi ta'ala. Macam ustaz katalah baca Yasin atau Kubur, ikhlas. Tapi amalan tu tak ada kait dengan agama. Tak diterima oleh Allah Ta'ala. Tuan kitab ni kata, okey? Fudail Ibn Iyad kata kita macam tu. Dia kata lagi, begitu juga jika amalan itu benar. Kalau amalan tu benar memang mai daripada Nabi SAW. Namun tidak dilakukan dengan ikhlas. Tidak lakukan ikhlas, juga tidak diterima. Ikhlas, dia sebenarnya sunnah. Angkat tangan. Sunnah. Tapi duk keling kat orang nak tunjuk, ni aku sunnah. Tengok aku bodoh. Oh, ya Allah. Dia punya perbuatan sembahyang tu totally sunnah. Tapi tak ikhlas, riak. Yang tu pun Allah tak terima. Dia mau dua-dua sekali. Kena ada ikhlas, dan benda tu ada sakit, sangkut paut dengan agama, baru diterima. Ha, dia kata kat sini. Apa dia kata, ikhlas hendaklah, dia kata, ikhlas hendaklah amalan itu hanya untuk Allah. Dia ikhlas untuk lillahi ta'ala. Dan benar dia kata, benar dia kata, hendaklah tegak dia kata berdasarkan sunnah. Ha, berdasarkan sunnah dia kata. Kita tengok di bawah tu pula Syekh Muhammad bin Salih Usaimin. Ha, buku ni dekat banyak buku. Ustaz suka ambil dia punya cara-cara. Walaupun orang kita Saimin ni tegah lah, tapi cara dia mengarang, cara dia mengarang, sudut akhlak lembut, tengok dia nak ajak kita. Kita tak sangka bila kita tengok cara penampilan dia bercakap, Allahu Akbar Kabirah. Sonok tau ustaz-ustaz sunnah, dia ada sikap akhlak yang bagus. Ha, nampak tak? Bagus. Yalah, kita nak mengamuk pada tempat lah. Okay? Nak mengamuk tempat terutamanya masjid tu. 2/3 ding 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 ding. Ya hanana ya iya banana. Jenis yang tu duk ada kat situ. Jadi kita pergi tempat tu, kita kena ambil pertengahan. Dan kita jadi imam pula. Oh, nak kata ke ustaz-ustaz sunah ceroy tak ceroy, terpulanglah. Okey? Pasal kawan kita ingat angkat doa ni nak mendidik depa. Memang Nabi tak pernah buat doa lepas sembahyang, betul. Ustaz akui benda tu. Ustaz akui benda tu. Ada benda besar adaf kita, tujuan kita. Sampai ulama kita biar kita berkorban. Biar kita berkorban demi benda besar yang depan kita nak buat. Daripada langsung tak ada ustaz dalam masjid tu, biarlah kita ada. Ha, biarlah kita ada macam masjid-masjid besar.
yang kadang-kadang yang datang, ya Allah, lebih kurang 400-500 orang. Ustaz rasa sayang bila tak ada di situ ustaz-ustaz sunnah. Sayang tak? Sayang. Bagi ustaz-ustaz sayang yang tu. So, tak, kita kena mengaji, tak mau cerai. Cerai mau tak mau. Allah tolong kita. Sikit pun tak apa ustaz. Amboi. Itu cara dia. Kita hormat masing-masing. Itu cara ustaz. Kita hormat. Tapi ustaz pula, ustaz fikir daripada ramai-ramai ni, ustaz tengok ramai dah berubah. Dah baca kitab apa nama Bulul Maram. Dah baca kitab Mukhtasar apa nama Bukhari. Kitab-kitab baca Akidah Abu Jawas. Kita bawa pun dia baca. Dia tak tahu kitab tu kitab apa. Dia tak tahu. Nampak dia tahu, mampu aku nampak tak? Ha, dia tahu. Jadi kitab-kitab macam tu semua dia masuk lagi. Ustaz dah baca dalam apa nama di Kuala Lumpur. Ustaz baca kitab tu. Tafsir Ibnu Katsir. Semua dia dengar-dengar. Ha, cara-cara macam nak Akidah. Allahu Akbar. Ustaz rasa seronok. Bila kita selit sikit, kita kata, ayah ni bukan Wahabi tau. Yang ni ada hadis. Ha, ada ustaz. Dia patut kata Wahabi-Wahabi pun punya ada. Ha, nampak? Ada banyak benda kita tolong. Kita tolong depan ni. Kalau kita duk mengicara apa nama tu, kita tak nak masuk, ambillah. Kita masuk. Lalu kita tahu masjid tu masjid daripada imam, AJK, semua jenis menari. Kita pun pilih cara apa nama. Pasal tu orang tu, ustaz nak pakai ni cara bida'ah lah, pakai serban ni semua. Apa ni tu, betul nak pakai ni. Itu alu bida'ahnya pakaian. Hang kata kat aku. Kadang-kadang ya Allah Tuhan, bila mana. Itulah ustaz sunan sampai tinggal semua, tak boleh lah. Zuruf tempat kita ni bagus. Bila mana da'i, ustaz-ustaz pakaian dia nampak ciri-ciri ustaz tu bagus. Hang seorang ustaz balik luar negeri pakai baju rock. Tak secucuk dengan zuruf uruf. Tak secucuk dengan zuruf uruf. Tak secucuk. Benda tu tak ngam. Ada masyarakat yang lain, dia bukan ustaz tapi penampilan dia cantik. Tak salah benda tu, salah kan? Tak salah benda ni semua kita kena ni. Terutamanya anak muda kita yang balik, ilmu hebat. Tapi sudut dia nak tahu, dia nak tahu macam mana cara aku nak duduk dengan masyarakat ni. Yang macam-macam ada, yang jenis macam ni ada. Dia kena renung sudut tu. Dia tak boleh mempukul semua, dah. Ilmu hebat macam mana, sayang biar ilmu dia masuk. Seorang dua sudah macam mengamuk. Kita ambil seorang. Ha, jenis mamak ni mengamuk, ambil dia seorang. Kena ada jenis mamak ni macam kena ada. Dia kena ada. Syekh Muhammad dia kata, Salih Usaimin, apa kata dia? Mengatakan bahawa dia kata, hukum dalam mencari ilmu syariat adalah fardu kifayah. Ha. Dia cakap macam ni. Apa kena faham? Ustaz, hukum di atas kata fardu ain ini, kata fardu kifayah. Ni apa ni ustaz? Kena faham betul-betul. Okay? Bagi orang yang pernah nak cari ilmu agama, tiap-tiap orang kena tahu. Bila dia nak semayang, dia kena tahu ilmu semayang. Semua orang. Semua orang. Tapi ada satu ilmu, yang nak cari ilmu agama ni, ilmu fardu kifayah. Macam kawasan kampung ni, ada sebesar-besar ni, ada 2-3 orang alim. Kawasan ni semua terselamat. Terselamat. Kalau sebesar-besar kawasan ni, tak ada orang alim yang reti silap bila agama. Kawasan ni tak terselamat. Tak ada berkat. Macam kita duduk kawasan ni, azan tak sampai. Tak ada berkat. Masa dulu duduk, mula-mula kat sini duduk dengar, ya Allah, kawasan ni azan tak sampai ni, tak berkat lah ya Allah. Lama-lama duduk dengar azan, betul tak Datin? Kami sama. Tu Datin betul tau. Ha, nampak tak? Boleh sebab tu, ya Allah Tuhan. Rumah kami ni dah dengar azan dah. Qoblah sana, qoblah sini, jadi seronok. Cari rumah yang boleh sampai azan. Cari rumah yang kawasan tu ada orang yang tahu, selok-belok agama kena tahu. Nampak tak? Pasal tu dia kata kat sini, fardu kifayah. Ha, dia kata. Apabila dia kata telah ada orang lain yang telah dia kata mempelajarinya. Ada seorang yang alim. Maksud dia, kita tahu agama asas-asas. Dia ni lebih pada tu lagi. Kita cuma tahu semayang macam ni. Cuma dia pula tahu, dia kata kalau kita main semayang, kalau kita main semayang lambat, imam dah rokok, kita pun rokok. Imam berokok, kita pun rokok. Dapat tak dapat rakaat? Oh, bila jumpa dengan dia kata, ha, nama sahabat Nabi dia kata, Abi Bakrata, salah seorang sahabat Nabi, punca hadis dia mat. Dia kata, ya Rasulullah, aku dah main imam dah rokok, aku berokok. Nabi kata, dapat rakaat. Kita tahu daripada orang yang alim. Kita tahu takat, biasik je, kita tahu. Nampak? Yang ni nama dia ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau hampa rasa, ya Allah, kawasan Kedah ni apa susah dengan sunnah, semua hampa ni menjadi fardu ain.
Apa ni kena hukum dia fardu ain. Kena belajar betul-betul yang Allah nampak dah. Dalam keadaan macam ni punya kesesatan tu ada, aku kena belajar betul-betul ni. Ajak buku tu. Buku ni pun kita boleh ambil, kalau boleh anak kita dengarkan sikit, latih. Bacakan sikit, cuti-cuti ke, Sabtu kan, bila masa cuti, ambil sekali, seminggu sekali baca. Bagi dia faham, nampak tak? Oleh sebab tu dia kata kat sini, apabila telah ada orang lain yang telah mempelajarinya, maka hukumnya menjadi sunnah kepada kepada yang lain. Sunnahnya, sunnah dia kata pada orang lain, dia jadi ilmu asas, ilmu yang biasa. Dia kata, walau bagaimanapun pada sesuatu masa, ada satu masa dia kata hukum mencari ilmu itu menjadi fardu ain. Menjadi bagi fardu ain bagi manusia. Ia ada satu-satu masa menjadi wajib macam kawasan taman nampak semua jenis merepek. Semua jenis mengaji, semua jenis ilmu merepek-merepek nampak tak? Saidina Omar semayang malam 800 rakaat. Imam Abu Hanifah dekat nak mati 40 kali apa nama khatam Quran. Ni cerita apa ni? Nampak tak? Ilmu macam tu punya duk mai, maka kita menjadi wajib. Nampak tak? Semua orang ya Allah duk makan roti tak senonoh. Menjadi wajib orang buat roti. Nampak tak? Jadi kita semua kena beli roti dia. Dia tak buat mai pula hari ni. Kita harapkan roti hari ni. Ada boleh beli, boleh makan. Roti pun tak umat. Nasi akulah roti. Oleh sebab tu ya Allah, ia dia kata menjadi wajib apabila seseorang Muslim ingin mengamalkan kaedah-kaedah. Dia nak tahu kaedah-kaedah agama, menjadi wajib kita kena tahu. Menjadi wajib dia kata. Dan cara bagaimana untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Sampai tak ada orang pun tak tahu cara ibadat, maka pada masa tu kita jadi wajib. Bukan wajib membuatkan fardu kifayah lagi dah. Kita wajib mendalami ilmu sampai sedalam-dalamnya. Memang agama ajak suruh mengaji ilmu, apa nama ilmu ni asas, fardu ain asas. Tapi bila satu kawasan tu tak ada langsung mai pada masa tu, hang sendiri yang dalam ramai-ramai yang duk start mengaji, hang kena mengaji bersungguh-sungguh, bukan mengaji sekadar-kadar lepaknya. Berkat kepala otak hang kena mengaji sampai hang kena tahu selok belok tu. Pasal dalam keadaan kawasan tu memerlukan agama, memerlukan kaedah. Cara semayang tak tahu, cara ni tak tahu, maka kita kena mendalami ilmu. Ya Allah. Maka dalam konteks itu dia kata hukum menuntut ilmu wajib. Kerana seseorang dia kata Muslim wajib dia kata mengetahui asas dalam dia kata dalam agama, seperti bagaimana cara bersolat yang diajak. Dia kata bila sebut dia kata cara bersolat, di kawan ni pun tahu dia kata apa. Bila sebut cara solat, dia pengaji. Apa aku nak sebut cara solat? Kita pun kata. Sahabat Nabi nama dia Malik bin Waris radhiyallahu anhu. Malik bin Waris ni dia kumpulkan sahabat. Dia kumpulkan sahabat, dia kata jom kita pergi kat Nabi. Jom kita pergi kat Nabi. Ni golongan Ansar. Pasal tu Nabi sayang golongan Ansar. Baru kenal Nabi, bercita-cita nak ikut Allah. Ini nama dia hidayah. Setengah orang baru saja kenal sunnah terus buat. Nampak tak? Kita kena rasa senang. Pasal tu Allahu Akbar Kabira, Malik bin Huwaris jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah. Dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain ramai. Ya Rasulullah, boleh tak hang izinkan kami? Bolehkah hang izinkan kami, ya Rasulullah? 17 hari ke, 18 hari ke, 19 hari ke, 20 hari? Ikut. Kadang-kadang buku tulis 17 hari, daripada duduk dengan Nabi. Kami nak duduk denganmu, ya Rasulullah. Daripada pagi dan malam. Nabi tak balik, Nabi duduk dengan mereka. Mereka pun tak balik. Pasal mereka nak tengok macam mana harian Rasulullah beribadat. Bila selesai hari itu, Nabi semayang, Nabi kalih-kalih. Nabi kata dekat Malik bin Huwaris. Hadis ini punca daripada Malik bin Huwaris radhiyallahu anhu. Apa Nabi kata kat dia? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang lampa semua, sebagaimana hampa duk tengok aku semayang. Hampa sahabat yang tengok aku semayang. Pasal tu hadis berkenaan dengan semayang, orang yang tengok Nabi, yang minta dekat Nabi tu, lebih afdal berbanding dengan orang lain. Faham tak? Termasuk Abdullah bin Umar tak ada dalam majlis tu. Abdullah bin Umar tak ada. Cuma bila dia tengok sahabat Nabi semayang macam ni, dia ada pendapat yang lain. Dia kata, ada datang sini. Pasal tu, Abdullah bin Umar sampai ke sini. Dua cara boleh. Kita tengah pegang satu. Ni pun boleh juga. Tapi tak ada lah dia sengit dia. yang ni tak ada lah. Baby patah balik macam ni pasal apa?
Pergi sentuh ni pula nampak. Yang tu fashion kita. Yang tu pasal tu Abdullah bin Umar, dia ada kaedah yang kedua. Dia datang sini. Ini pendapat dia. Okey, yang kita tengok sahabat-sahabat Nabi yang duduk dengan Nabi 17 hari tu, dia macam ni. Sahih Bukhari, Muslim, semua ajak. Nampak dan? Kita pula, Allah! Kalau otak hang angkat apa? Nampak dan? Ya Allah, nampak dan? Walaupun tangan ni taklah besar sangat, tapi kita nak ikut Nabi sekecil-kecilnya, terutamanya atau masalah, satu-satu ibadat yang paling asas dekat dengan Tuhan adalah semayang. Semayang sendiri kita tak ikut cara yang betul, macam mana? Nampak tak? Itu pendapat Abdullah bin Umar ni. Kita pakai, masa ulama pakai ni. Dia sejajar dengan yang ni boleh, ni boleh. Tapi di antara ni dengan ni, ni lebih kuat. Bila kita semayang macam ni, ustaz-ustaz, kalau nak kenal Wahabi senang saja. Dia start tang sini, ha tahu dah. Dia start tang sini tu dia. Tapi kita sedih dah, sedih. Kalau kita boleh tahu hadis ni main daripada siapa dan siapa cerita, barulah hang nanti sedih. Dia main daripada salah seorang sahabat Nabi yang gila sangat-sangat. Tanya dekat Nabi. Dia Ibn Hujr. Wail Ibn Hujr dia. Wail dia yang tanya dekat Nabi. Masalah turun ke bawah pun hadis dia juga. Nampak tak? Hadis dia. Maka dia tanya, ya Rasulullah, lepas takbir tangan nak letak tanah. Nabi kata dada. Sini kan dada? Ni perut. Nabi sebut dada. Cuma Sayyidina Ali takut-takut, dia kata dada tang sini. Sayyidina Ali yang letak sampai ke atas. Kita nak kata apa? Bila hadis tu main daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kita pelekeh, kita kata inilah cara pokok tu. La ilaha illallah, maka kita sabar. Okey? Kita sabar. Pasal kalau kita nak tanya dekat dia pun boleh. Lah ni kena tanya kat hang. Ya hang, Allahu akbar. Ada tak dari tang perut ni? Ada tak hadis tang perut? Sa'alim-alim ulama hadis, nama dia Imam Ahmad, Imam Malik, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, semua ulama hadis sa'alim-alim mereka, cuba buat main satu hadis yang sahih daripada puak ulama hadis ni yang letak tanpa perut. Kita nak berdebat dengan mereka boleh tak? Boleh. Dia akan kalah tang hujah. Kita kata dalam banyak-banyak hadis, semua buat tanda-tanda hang boleh kutuk, yang tak ada ni hang beramal. Sedih tak? Hei, faham ke? Pasal tu buku ni nak kena mengaji. Contoh. Okey? Oleh sebab tu, ya Allah, walaupun dia kecil benda ni, janganlah kita bahas sangat, okey? Jangan kita tahu. Lepas tu, kalau kita jumpa dengan orang lain, boleh kita. Awak, Imam Syafi'i ke Alim, dia ke Alim. Imam Syafi'i tahu baca hadis tu daripada dia. Tak, faham pula. Kita dengar macam tu, kita pun slow. Asal Imam Syafi'i kata, iza sahal hadisi, fahuwa mazhabi. Kalau lah hadis itu sahih, itulah mazhab aku. Turun wahyu bukan dekat aku. Turun wahyu dekat Nabi. Ada benda aku dapat, ada benda aku tak dapat. Lepas satu berlaku imam-imam, Imam Malik jumpa, Imam Syafi'i tak jumpa. Saling, mereka sendiri bertolak ansur. Nampak tak? Cari maklumat sampai Imam Syafi'i sampai masuk di apa-apa? Di Baghdad nak jumpa dengan Imam Abu Hanifah. Dia dah mati dah. Nampak tak? Ya Allah, ni ilmu penting. Pasal tu, ya Allah, orang yang kadang-kadang nak berkuliah ni, background dia kena ada agama. Bila background agama, proses mengaji tu tak cantik, dia cakap bertabuk, kita boleh tahu tahap mana. Nampak tak? Dia sini repek. Boleh kata, Ahmad Wadu Wahab ni, adik dia nama Sulaiman bin Wahab pun kutuk kat dia. Bapak dia pun kutuk. Kitab kalau otak tak mana. Kok lah ada kitab tu, kita pun nak share, nak baca. Sebab tu dalam universiti, semua universiti wajib mengaji tentang Syekh apa nama? Abdul Wahab ni. Wajib. Kena mengaji Ibn Taymiyah. Kena mengaji Ibn Taymiyah. Sampailah kalau ustaz mengaji pondok dulu, ustaz mengaji kat Pondok Lanai. Membandingkan. Ustaz mengaji Pondok Lanai. Datuk guru pada masa tu kata, Ibn Taymiyah ni kafir. Kafir. Akidah dia akidah apa nama? Akidah dia akidah tu. Abdul Wahab tu. Kalau kita kata Abdul Wahab sesat, Ibn Taymiyah ambil daripada dia. Anak murid Ibn Taymiyah, Ibn Kathir. Betul tak? Ibn Kathir kita mengaji. Tok guru kita buat. Mana? Sampai Ibn Kathir kata apa? Aku ambil daripada tok guru aku, Ibn Taymiyah. Orang kata, nak tahu Ibn Taymiyah yang mana satu, tengok Ibn Qayyim Al-Jauzi. Sebiji macam Ibn Taymiyah.
Tapi Ibn Qayyim Al-Jauzi kita ambil. Tok guru tak nampak dah. Ni masalah something masalah. Kalau kita ada check balik, okey dulu hang kata Ibn Qasir ni sesat. Lah ni siapa berani kata Ibn Qasir sesat? Kitab tafsir yang paling senang mudah orang baca Ibn Qasir. Kitab-kitab masalah hukum hakam dia cerita daripada Nabi, daripada Nabi lahir sampai akidah yang tu sampai ke Nabi mati, nama dia kitab Zadul Ma'ad Ibn Qayyim Al-Jauzi. Kitab Bidayah wa Nihayah Ibn Qasir. Betul? Kitab-kitab dia paling hebat. Rujukan seluruh universiti. Tu kadang-kadang kita sedih. Pasal itulah universiti menjadi wajib semua universiti kena mengaji tentang Abdul Wahab. Akidah dia, macam mana dia, macam mana zaman dia, macam apa dia tegas sangat pada zaman dia. Macam mana kesyirikan yang berlaku terlalu sangat sampai sembelih binatang bernama kambing dekat apa nama dekat kubur, darah mengalir minta syirik yang terlalu sangat. Pasal tu dia bertindak dengan apa sikit mulut dia bid'ah haram tu. Pasal keadaan zaman dia keterlaluan. Orang yang menyembah pada Allah Taala memerlukan wasilah dengan orang-orang alim. Duduk di kubur lama-lama semayang dekat kubur. Itu zaman dia. Alat buku-buku macam ni dia kena baca. Universiti. Pasal tu proses orang yang mengaji pada Madinah Sibung kena. Kita tak katalah. Memang sistem universiti kadang-kadang. Ni sistem Yahudi. Ni, tak apalah. Walau macam mana pun sistem tu kena. Dia tolong kita. Dia bagi kita kenal daripada-depan ni semua. Nampak tak? Okay. Sambung. What time now? Takut terlajak. Ada masalah lagi. Jangan ke mana-mana. Masih lagi rancangan yang sama. Hampa yang main lambat, nampak jangan salahkan aku dah berpeluh dalam dia. Bagaimana dia kata, bagaimana dia kata akidah Islam dan ciri-ciri yang mesti diketahui oleh setiap Muslim. Ha, dia kata, ya Allah sini. Kita ustaz nak baca sikit boleh tak? Sikit je kita baca, nak lari tak mana, aku geram kat hamba ni. Bagaimana dia kata akidah Islam dan ciri-ciri mesti diketahui oleh setiap Muslim. Ini kerana dia kata amalan-amalan dalam apa nama, amalan-amalan dia kata dalam ibadat umpamanya tidak boleh dilakukan dengan sesuka hati. Dia pesan kat kita, masalah ibadat kita tak boleh sesuka hati. Orang semayang kita semayang, hang kena belajar. Hang kena ambil tahu juga selok belok. Dia kata, ya Allah, okey. Dan tetapi dia kata wajib bagi kita untuk memahami kaedah. Kaedah macam mana? Dan cara bagaimana untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia kata pemahaman, hang kena faham pemahaman yang sahih. Pemahaman yang sahih itu maksud dia satu-satu amalan tu mesti datang daripada Al-Quran. Quran sebut dengan jelas. Lepas tu mai pula satu hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah cara faham sahabat Nabi. Macam mana sahabat Nabi faham Quran, faham sunnah. Hang ikut cara mereka. Tiga ni hang selamat. Pertama Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga sahabat Nabi. Macam mana sahabat Nabi faham Al-Quran dan sunnah. Hang tak boleh faham Quran dengan sunnah mengikut otak hang. Hang kena mengikut cara faham sahabat Nabi. Radiyallahu anhum. Pasal tok guru mereka Rasulullah. Tok guru mereka Rasulullah. Nabi ajak mereka. Okey, kita kena faham satu hadis ke sahabat Nabi bertanya dekat Nabi, ya Rasulullah, kalau aku makan daging kambing macam mana? Tak apa, Nabi kata, ambil uduk pun tak apa. Ya Rasulullah, aku dah makan daging apa? Daging unta. Nabi kata, kena ambil uduk batal. Dia tanya Nabi jawab. Maka Imam Malik kata, ni hadis ta'abudiyah, sami'na wa ata'na, kita dengar. Kita tengok tak? Bukan macam tu. Ha. Bukan macam tu. Yang maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apa nama maksud? Ada tak duduk dalam majlis Nabi, depa duduk dalam majlis Nabi, ada orang kentut. Yang kentut tu makan daging unta. Pasal tu Nabi kata siapa makan daging unta dia batal. Kalau Nabi nak kata kentut batal, malu dia. Maka Nabi kata kebetulan yang kentut pula makan daging unta. Pasal tu Nabi kata hang yang makan daging unta batal. Masalahnya ulama kata, tak mana ni? Ulama hadis, dia lebih faham hadis tu. Kalaulah hadis tu disyarah oleh ulama-ulama hadis, okey. Tapi kalau tidak ada syarah di kalangan ulama, pasal faham berani. Pasal berani. Terima bulat-bulat. Maka kita kata, betul juga cerita yang dia panggil tak kentuk tu. Kalau ikut daging-daging, apa ada kaitan daging-daging ustaz? Hai, mulut hang. Nampak tak? Pasal kambing ni, satu sekok syaitan pun tak duduk dengan dia. Nabi semayang kandang kambing. Bila tanya sahabat, Nabi kata, wallahi keliling kambing ni tak ada syaitan, tak ada iblis.
Tak ada iblis. Pasal sunnah kambing daripada Nabi-Nabi dulu dah. Nabi Yakub dia pandai tentang kambing. Lepas tu mai pula Nabi Musa. Nabi Musa bela kambing sebelum nak kahwin dengan anak Nabi Syuaib. Ni cerita-cerita dalam Quran. Semua Nabi-Nabi kalau mereka bela kambing, kambing mereka warna hitam. Warna apa? Hitam sunatullah. Apa orang hitam pun sunnah. Allah. Allah. Oleh sebab itu, ya Allah Tuhan. Nabi kambing Nabi Syuaib, ya Allah Tuhan, hitam. Yang warna-warna ni sebab-sebab kecerdikan yang ada Nabi Musa AS. Nabi Musa. Ya Yakub pula dia nak bagi kambing dia apa nama banyak. Banyak ada susu dia berbadam. Ini cerita-cerita yang berlaku. Dan kambing ni pula ya Allah Tuhan. Satu-satu binatang yang tidak ada syaitan hampir dengan dia lah kambing. Unta ni keliling dia syaitan. Pasal tu Nabi kata aku tak semayang di situ. Syaitan dikeliling dia. Itu salah satu nas. Tapi kita tak boleh ambil nas dalil itu yang menyebabkan kita kata kena batal dah. Lebih baik Imam Malik kata bukan sebab tu. Sebab kita tadi sami'na ta'abudiyah. Sahabat Nabi tanya, Nabi jawab. Ambil yang tu. Hukum yang keluar daripada Rasul habis. Bila kita takwil, kita tafsir dan jauh sangat-sangat, dah jadi merepek dah. Nampak tak? Dah jadi kalau ulama hadis mentafsir, ya. Sa'alim Imam Bukhari terima macam tu. Muslim terima macam tu. Imam Ahmad terima macam tu. Imam Malik ada macam tu. Daripada kitab mereka tanpa syarah. Why kita syarah? Adakah kita lebih faham daripada dia? Itu persoalannya. Nampak tak? Ini nama dia ilmu yang dia kata kat sini. Ilmu yang sahih dia kata. Ha, nampak tak? Maka dia kata dengan pemahaman dia kita tengok point. Dengan pemahaman yang sahih. Pemahaman yang sahih ini berpandu pada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, cara faham sahabat Nabi tentang Al-Quran dan Sunnah. Maka masyarakat Islam tidak boleh lagi dikata untuk memberi alasan bahawa tugas menuntut ilmu itu hanya pada tanggungjawab ustaz saja. Apa sikit ustaz? 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 Kuduku hang pun kena mengaji sendiri. Nampak tak? Ada masa kita kena benar-benar buku ni dibaca, balik rumah baca. Ini buku ni dibaca dekat ni ya buka. Bila kita main baru dia buka. Oi. Boleh. Macam muslimat ni memanglah sibuk. Kalau kita mengajak muslimat tak boleh tekan sangat. Dia balik-balik ni start masuk dapur dah. Dia tak ada. Kadang-kadang kelas kita ni bila kita buka, masa tu dah dia buka. Dia tak ada masa, ya Allah, kita muslimat kita bagi kelonggaran lah. Memang dia tak celik-celik mata, saat ni tak dapur. Lepas tak dapur, ni atas. Lepas tak dapur, saat ni apa nama, gantung baju. Ada kerja saja. Betul tak? Dia tak boleh lepas dengan kerja. Dia start-start balik ni, buka-buka tu dah masuk dah. Pasal rontau tu nak balik. Ni hampir kuliah ni. Hampir kuliah sampai pukul 12 ni aku nak makan weh. Yang ni lebih besar, orang tahu tak? Kalau aku boleh jumpa ustaz tu, aku nak tanya mamak tu. Yang mana lebih baik? Main kuliah ni kan bagi makan aku. Mampu aku kena. Oleh sebab tu, ya Allah, itu, ilmu ni penting. Maka dia kata masyarakat Islam tidak boleh lagi, dia kata untuk memberi, dia kata alasan bahawa tugas menuntut ilmu itu hanya pada tanggungjawab ustaz atau dia kata orang yang belajar dalam bidang, dia kata agama saja. Bahkan perkara yang berkaitan akidah, hang nak kena Tuhan, hang kena belajar berakidah langsung, hang tak belajar ni, macam mana? Hang kena belajar berkaitan akidah dan ibadat, bagi cek balik ibadat hang. Cek balik ibadat hang itu, ini dia kata wajib dipelajari oleh setiap. Kalau hang mengaku orang Islam, hang mukmin, hang beriman dengan Allah, Allah tuntut untuk kita keluar mencari ilmu. Yang pertamanya, perbetul akidah kamu dengan Tuhan. Kenal Tuhan kamu. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Baca dengan nama Tuhan kamu. Kenal nama Tuhan kamu. Barulah nama kalam. Ingat pen. Ambil pen sentuh. Kalau semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, malaikat, menulis ya Allah dengan nama-nama aku. Ha, tulis. Kitab. Lepas tu barulah mal lebih kurang 224 kali Allah ulang. Hang ibadat ada ilmu tak? Hang ibadat ada ilmu tak? Hang semayang ada ilmu tak? 224 kali. Sampai Allah kata, hang belajar tentang aku, hang alim, hang tahu salat belok hukum makam aku, 273 kali. 273 kali. Allahula, aku mau jadi alim, hang tahu tentang semaya aku. Sampai hang yakin semaya macam mana, nampak tak? Ha, Allahu Akbar kabirah. Sampailah kita kira alaman sampai nampak. Sampai kita ilmu yakin, mengaji sampai kita yakin. Kita kata ni benar, ni betul. Tidak semestinya dia kata kita mewajibkan seseorang untuk mempelajari hukum
dan dia kata mendalam berserta dengan cabang-cabangnya, tetapi dia kata cukup yang mengetahui basic. Basic dah jadi dah, tak payah cabang-cabang pun tak pedah. Ha, kena tahu, basic ni kena tahu. Yang sahih dia kata, di dalam akidah dan ibadat. Di dalam akidah dan ibadat. Sikit kita ambil lah, sikit nak tutup. Bagi dia kata mereka yang mampu dia kata untuk dia kata mempelajari ilmu syariat yang dengan mendalam, maka itu satu dia kata kebaikan. Kalau dia boleh mengaji ilmu sama mendalam, itu kebaikan dia kata yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Namun untuk dia kata masyarakat awam, masyarakat awam macam apa ni biasa ni, masyarakat awam atau umumnya, maka dia kata mengetahui akidah yang sahih adalah wajib agar dia kata tidak tersalah jalan sehingga dia menjadikannya keluar daripada petunjuk Allah dan Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa Nabi kata? Nabi kata apa ya Allah? Nabi kata, Nabi SAW telah mengingatkan kita, dia kata mengetahui kewajipan menuntut ilmu, dia kata menerusi sabdanya, talabul ilmi faridah ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib ke atas orang Islam, baik laki-laki dan perempuan. Dia tak suruh laki-laki saja, laki-laki dan perempuan pun kena tahu solat bela ilmu. Setakat situ dulu, kita sambung. Nanti kita sambung, menurut ilmu itu tidak apa misi, okey? Tolong tanda tempat berhenti. Nanti senang usah dengan apa, okey? Tolong tanda tempat berhenti. Jadi kita habis buku ni, masuk buku Panma Taisir. Kita warm up seketika. Mana Kudin? Ha? Sakit telinga, jangkit dengan anda. Kitab Taisir, siapa boleh bahasa Arab, ambil bahasa Arab. Ampa dah ambil buku ustaz lah. Siapa tengok, cuba tengok buku. Takut-takut ampa dah tersilap ambil buku ustaz. Buku tu ada tanda sikit. Yang ampa beli tadi ni. Ada tak? Yang dah buka tadi, kalau yang dah buka tadi. Buku ustaz ke tu? Okey. Kita ada tanda kan? Nanti nanti ustaz dapat kan? Ha? Ah ya. Buku ni atas sari-sari. Buku. Allah. Buku siapa nak buku ni lagi? Nanti kena kena order nah. Pasal buku ni tak ada kat sini, ada kat Indonesia. Ustaz cari seluruh apa nama Kuala Lumpur tak jumpa. Dapat sini empat, sini ni. Pasal buku lah ni, Taisir dah dipertukar dah. Ustaz tak nak yang moden ni, yang ustaz ni yang asal. Yang moden dia buang banyak. Banyak benda dia buang. Sampai kita, ustaz sendiri tak faham nak baca. Okey, hari ni kita... Kalau boleh ustaz tak baca pendahuluan dia, ustaz baca terus ringkasan sejarah dia, boleh tak? Ringkasan sejarah dia. Ustaz akan baca ringkasan sejarah dia dan terus lompat tentang ilmu-ilmu hadis. Sejarah dia. Buku sebelah kan lah ni? Sudah sengit. Okey. Tengok muka surat apa nama muka surat 6. Pendahuluan ni kita tak baca ni, masa kita nak baca tentang ni, masa kita dah ni dah. Ringkasan sejarah. Dia bagi tahu macam mana boleh mai ilmu hadis ni, okey. Ringkasan sejarah munculnya ilmu dia kata mustalah. Terbitnya ilmu mustalah hadis dan apa nama? Perkembangannya. Muka surat 6 ada dah. Oh ramai tak ada lagi dah. Nanti saya dapatkan. Orang yang dia kata orang yang melakukan kajian secara mendalam mendapati bahawa dasar-dasar dan pokok-pokok penting bagi ilmu, dia kata ilmu riwayat. Ilmu riwayat ni ilmu sanad, tulis kat situ sanad. Tulis kat situ ilmu sanad. Orang dia kata yang mengkaji, orang yang melakukan kajian terutama agak mendalam, orang nak mendalam tentang ilmu hadis secara mendalam ni, dasar-dasar dia, pokok-pokok dia nak tahu apa sekalipun, dia kena tahu sanad. Sanad tu anfulan riwayat. Dia kena tengok sanad dulu. Sanad dulu. Adakah sanad ni sambung dengan Nabi? Contohnya bab talqin sanad tu tak sampai pada Nabi SAW. Dia berkata sanad ni sampai kepada apa nama Anas, tak sampai.
katanya sampai kepada penama Abu Umamah, tak sampai. Okey? Ha, ya Allah, dia tak sampai. Maka bab sanad ni penting. Bab sanad ni penting. Bila satu hadis tu tak sampai pada Nabi. Cuma kita tengok bab berkenaan dengan talqin ni, bahasa senang. Bab berkenaan dengan talqin ni ada hadis. Hadis dia adalah penama tabi'in. Kita tengok sini. Sebab boleh balik tengok kitab Bulul Maram. Kadang-kadang kita buka-buka kitab sikit boleh kan? Tanpa bukan mengaji masjid surah weh, mai sini. Kan? Di sini dah lain lah sikit. Masjid surah mengajar lebih kurang dapat apa duit balik. Contoh. Tengok dia kata kelapa di kitab Bulul Maram, maksudnya dekat sini ada nama sahabat. Okey, muka surat 296 kalau ada buku ni, betulis tanda balik bertengoklah. Contohnya macam mana? Ilmu kita nak kenal satu hadis, ulama kata, terima kasih. Ilmu kalau kita nak kenal satu hadis tu, mau tak mau kita kena belajar tentang perma. Pokok dia, dasar dia kok mana mai. Salah satunya nak belajar ilmu ni tak lain dan tak bukan mesti dengan cara sanad. Sanad. Dengan cara sanad. Okey. Bab berkaitan dengan talqin ni dia dengar an Dumratul Ibnu Habib. Mah. Ni tok guru mah ada dua orang ni. Ni anak tok guru tau. Dumratul Ibnu Habib. Okey, dengar. Dumratul Ibnu Habib, ulama mengatakan dalam kitab ni kata ahda tabi'in. Dia salah seorang tabi'in. Faham tak ni? Ni kita nak bagi contoh lebih lampau mengaji. Apa boleh bagi contoh? Ha. Isu ni orang nak tanya kat abang. Ni pasal apa nak kena mengaji ni? Bila kita tahu tang sanad saja, tang sanad dah okey, kita start. Tang sanad tak okey, stop. Hang baca pun tak guna dah. Okey, sanad terpenting. Siapa riwayat? Riwayat daripada siapa? Dan dia nampak Nabi dia satu kuliah dengan Nabi ke macam mana nampak tak? Oleh sebab tu, Dumratul Ibnu Habib yang buat tahlil ni, lepas mati ada upacara tahlil, takubur. Ada kita kata, jangan takut, kita ajak dia. Sebut, la ilaha illallah. Bila malaikat mah jangan takut. Tak apalah, hang duduk di atas, dia duduk di bawah. Nampak tak? Kita kata, jangan takut. Upacara tu ada. Siapa Tuhan, hang kata Allah, hang jawab. Macam Ismail kamu kata, soalan ni bocok lama dah. Siapa Tuhan, hang sebut Allah. Siapa Nabi, hang sebut Muhammad. Nampak tak? Siapa ikutan hang? Aku ikut Muhammad. Tapi hang tak ikut Muhammad. Hang penipu. Nak mampu. Nampak tak? Ni nama dia tahlil yang kita buat ni. Kita nak baca dekat kubur ni. Kita tak boleh marah orang yang buat pasal dia pegang dalil. Kita jangan kata dalil pun tak ada. Apa pun tak ada. Mereka ni buat bidah. Tak mau ikut. Kita jangan cakap dengan nafsu. Jangan tentang dia dengan nafsu. Kebanyakannya orang pondok ataupun orang sahabat kita yang buat ni, dia saudara kita yang buat, dia ada nas. Dia ada nas. Nas dia, tuan kitab ni kata macam apa nama, Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani syarah bagi Bukhari kata, hadis ni daripada Dumratul Ibn Habib. Tuan kitab ni kata, dia ni tabi'in. Bila sebut tabi'in, mestilah, takkan dia cakap satu hadis daripada Nabi, tak melalui sahabat. Pada dia kena Nabi, sahabat, lepas tu tabi'in kan? Bila tabi'in meriwayatkan hadis, mesti dia cerita daripada mana dia ambil. Mesti sahabat. Mana boleh dia lompat dengan Rasulullah? Sebab sebut saja tabi'in, dia tak tengok Nabi, dia tak jumpa dengan Nabi. Orang yang nama sahabat ni, dia tengok Nabi, beriman dengan Nabi. Itu nama sahabat. Macam Abu Lahab, Abu Jahal, kita nama Namjahnam. Walaupun dia tengok Nabi, dia tak beriman dengan Nabi. Kita tak panggil Abu Jahal ni sahabat. Orang yang sahabat Nabi, dia tengok Nabi. Dan dia beriman dengan Nabi, baru kita nama sahabat. Dan pula apa nama tabi'in pula, dia tak tengok Nabi, dia tengok sahabat. Kita nama kena tabi'in. Oleh kerana hang tabi'in, daripada mana hang ambil? Sudah tentu hang ambil sahabat. Maka dia kata kat sini, aku ambil daripada Abu Umamah. Tuan-tuan Adi kata. Ada mengatakan Anas. Semua ulama mengatakan Anas mengatakan ulama mengatakan wallahi Anas bin Malik tidak pernah meriwayatkan hadis berkenaan dengan bab tahlil. Abu Umamah Al-Bahili tak pernah riwayat.
Untuk pengetahuan, Abu Umamah Al-Bahili alim sangat-sangat. Ustaz nak cerita tentang dia pempanjang. Pada dengarlah kuliah Ustaz boleh ambil. Okay? Abu Umamah Al-Bahili, dia salah seorang sahabat Nabi yang luar daripada kota Mekah. Seorang-seorang orang yang pertama sekali Puak Al-Bahili masuk Islam dia. Yang Ustaz nak cerita. Agama dia bila naik saja matahari dia sembahyang. Naik matahari, rom, 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 mana sebab dia dengar mampu aku. Badak, ha, kan? Naik, rom, rom, mana seba, manggala, manggala, rubini, badak. Contoh lah, tahu apa pun. Jaya, jaya, manile, suvini, manggala, manggala, rubini. Dia katakan, okay. Okay. Bila naik matahari, dia ambil seekor binatang, nama dia kambing, kapal dia semelih, darah mengalir, pakat makan. Ini bangsa keturunan Al-Bahili sembah. Tiba-tiba dia seorang nak tengok Nabi. Dia nyonyo-nyonyo dan masuk. Di Mekah, masa dia nak tengok Nabi tu, dia, sahabat-sahabat kata, dia ini special brand ke apa? Dia duduk tengok Nabi, Nabi tengok dia. Dia halang, dia tak sempat tengok Nabi. Elok saja, ya Allah Tuhan, dia duduk dalam kuliah. Dia tengok Nabi, Nabi tengok dia terus, Nabi baca ayat. Nabi tak tahu dia siapa. Nabi tak tahu agama dia. Nabi tak tahu ajaran dia. Terus Nabi baca, "Hurimat 'alaikumul maitatu wadamun walamul khinzir." Allah, Allah Taala haram. Tak boleh makan bangkai, tak boleh makan darah. Ha? Ayat tu satu je dia dengar. Balik-balik besok bila matahari nak semayang, rorom tak jadi. Tak haram, haram, haram. Baru dengar saja ayat tu. Ini nama dia Abu Umamah Al-Bahili. Ulama kata, ya Allah, alim. Nanti kata kalau nak tahu kelebihan orang ilmu dengan orang ahli ibadat, pergi tanya dekat dia. Pergi tanya dekat dia. Akrimul ulama, ra'ilah ulama. Nampak tak? Salah satu kita kena ra'ikan ulama. Ha, ra'ikan ulama, nampak tak? Walaupun ulama tu ada ra'i dia. Ra'i dia ada sikit ilmu, cuma ada dan susah macam cakap lah you. Okay? Nampak tak? Boleh-boleh. Faham tak tu? Oleh sebab tu ulama kata, ya Allah, Abu Umamah Al-Bahili ni terlalu siqah, terlalu pegang dengan risalah Nabi. Kalau dia kata upacara tahlil ni Dumratu Ibnu Habib ambil daripada Abu Umamah, ulama mengatakan tak ada satu hadis yang kata ulama ni ulama muhaddis. Nanti kita tengok istilah-istilah dia bagi. Depa-depa ni kata kami tak jumpa. Kami tak jumpa dalam kitab-kitab kami. Punca daripada kes-kes macam ni lah. Kena mengaji tentang ilmu sanad. Nampak tak? Ilmu riwayat. Riwayat ni daripada mana? Clear tak? Mampu pukul berapa nak habis aku tak tahu lah. InsyaAllah habis. Ha, inilah nama dia syarah. Ini pun syarah ni pun ringkah-ringkah lah, nampak tak? Takut hamba nampak tolong lah ambil perhatian. Aku dah keluar peluh, nampak tak? Hamba jaga hamba kan? Aku buka ekor kat hamba, kata kat aku tak ada ekor pun. Ha. Orang yang melaku, dia kata kajian, dia kata. Orang yang melakukan kajian, yang melakukan kajian ni cara mendalam untuk mendapati bawa dasar-dasar. Dasar-dasar hadis tu, pokok-pokok penting yang perlu kita belajar tentang ilmu hadis. Mula-mula sekali, sanad. Sanad penting. Pasal tu ulama mengatakan agak biadab bila sebut satu hadis tanpa perawi dia. Sebut perawi dia. Ha. Dan dia kata menyampaikan berita, dia kata dijumpai dalam Al-Quran. Al-Quran pun sendiri sebut. Al-Quran sendiri sebut dia satu berita. Bila dapat satu berita, fatabayanu, mesti dengan jelas. Dan sunnahnya Nabi SAW sebagai contoh, Quran kata apa? Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau hang beriman, idja'akum. Bila mai pada kamu sesuatu benda, berita. Bila mai satu berita agama. Satu berita agama ni mai. Cerita agama aku mai, dia kata mai. Fasiqun fatabayanu. Nampak tak? Fasiq binaba'in fatabayanu. Maka dia kata, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu, dia kata orang fasik, orang tu tak elok, dia mai membawa satu berita, dia kata, maka periksa dia teliti dengan betul. Satu benda, benda agama aku mai. Dia ni kata apa? Aku bermimpi, dia kata, di malam hari. Bermimpi di malam hari, dia kata aku duduk cari di mana ke tempat kuburnya Hud AS. Aku bermimpi. Celik-celik mata, ya Allah, baru aku silap. Itulah tempat dia. Dekat tepi sungai. Jom kita pergi. Jom kita pergi, kita tempat dah. Ha, rupa-rupanya dia mimpi. Tengok pula, kita kena teropong pula dia pula. Okey? Kita kena teropong dia. Bila dia cakap, nampak nama? Dia kata, aku mimpi, aku buat tanah sini, amalan macam ni. Kita boleh terima tak? Kita tak boleh terima pasal apa nama?
yang cakap ni dia terlalu jauh. Pasal tak ada satu sahabat tabi'in dan tabi'i meriwayatkan jenis macam-macam dia kata aku mimpi. Ini satu cerita yang mai. Quran kata wahai orang-orang beriman, bila datang kepada kamu satu seorang ni nampak macam tak senonoh, perlu hang dapat penjelasan betul tak betul mimpi dia ni secucuk dengan mimpi yang berlaku. Ada seorang orang mimpi dia kata di Madinah ada kubur Nabi. Kita cek betul tak? Mimpi dia secucuk dengan sunnah. Okey. Ini mimpi dari Allah. Dia kata aku jumpa lah ya Allah kubur apa nama Nabi Hud dan sini. Dalam mimpi tu Nabi tunjuk kat aku esok hang celak, hang beritahu kat orang tentang situ. Mimpi tu sendiri Nabi mahabak dekat dia. Berarti Nabi sendiri tak cerita kat sahabat. Sahabat pun tak tahu tentang mana. Apa tabi'in tabi'in tak tahu. Dia boleh tahu. Ini Jerman yang cerita. Nampak dah. Jerman cerita macam ni semua kita tak boleh. Tak boleh ambil. Maka Quran sendiri ajak dekat kita bertegas. Satu-satu benda tentang agama aku bila mai, hang kena dapat penjelasan mai kot mana tu. Ha ya Allah, nampak tu. Yang seterusnya dia kata, sedangkan di dalam sunnah Nabi SAW, Nabi bersabda. Nabi kata apa? Nadarallah. Imra'an. Sami'a minna syai'an. Faballah. Lahu kama sami'ahu. Farba dia kata mubaligan auda'a min sami'. Maksud dia kata kat sini, ni semua Nabi dia ajak tentang perawi cara-cara. Allah mencurahkan dia kata wajah seseorang dengan mendengar. Dari kami dia kata satu berita. Nazarullah, Allah Ta'ala tengok dia, Allah Ta'ala bagi kat dia sesuatu. Okay? Ha, ni hadis Nabi. Nazarullah dia kata imra'an sami'an minna syai'an dia kata. Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan wajah seseorang dikata yang mendengar dikata dari kami daripada agama Allah Taala sesuatu berita, iaitu sama ada berita daripada Al-Quran daripada hadis Nabi SAW, lalu ia menyampaikan berita itu sebagaimana yang ia dengar. Allah Taala bagi kat dia apa muka yang baik, Allah bagi kat dia muka yang seria, Allah rahmat Tuhan, Allah bagi pada orang yang mana dia dengar daripada Allah. Ayat Quran dia dengar daripada Nabi SAW. Benda yang dia dengar tu direct dia sampaikan dia kata. Maka Nabi kata, maka mungkin saja orang yang menerima berita itu lebih faham dari orang yang mendengarkannya. Oleh sebab tu dia dengar daripada Nabi, dia sampaikan. Kadang-kadang bila kita sampaikan, ada orang tu lebih faham daripada dia. Oh, dia kata benar ni. Maka Nabi SAW kata, apa nama, satu benda dia dengar pada Nabi sampai pada orang, dan benda tu memang benar, betul datang pada Nabi. Orang macam inilah duduk di bawah rahmat Allah. Orang ni di bawah jagaan Allah. Pasal dia terlalu berhati-hati. Benda yang aku dengar daripada Nabi, yang confirm betul-betul, benda tu daripada Allah. Benda tu datang daripada Allah. Benda tu datang daripada Allah. Dia sampaikan benda tu. Maka orang ni, ya Allah penama, Nazarullah, Allah tengok dia, Allah pandang dengan pandangan yang baik. Ini salah satu daripada kata-kata Imam Tirmizi dalam bab berkenaan dengan apa nama? Ilmu hadis, kitab al-ilmu. Dengan arti kata ya Allah, hadis ni kena mai daripada orang yang dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dia kata kat sini dalam riwayat dia mengatakan faruba hamil fiqhi ila man huwa afqa minhu wa rubba dia kata hamil fiqhi laisa bi fiqhi. Dan mungkin dia kata saja orang yang membawa berita itu lebih faqih. Orang yang bawa berita itu lebih faqih dari orang yang menerima berita. Orang yang menerima berita. Dan mungkin pula dia kata orang yang membawa berita itu tidak lebih faqih dari orang yang menerima berita itu. Sebagai contoh Abu Qatadah. Mungkin saya nak cerita. Abu Qatadah dia dengar daripada Nabi. Contohnya Abu Qatadah punya. Abu Qatadah ni dengar-dengar. Macam mana nak faham hadis ni? Dia kata kadang-kadang orang yang sampai hadis tu dia faham saja, tapi orang dengar lebih faham. Bila dia cakap satu hadis, orang dengar lebih faham, orang betul aku yakin. Aku yakin benda hang sampai nak nampak betul. Contoh Abu Qatadah. Abu Qatadah ni dia salah seorang sahabat Nabi yang berteluruh. Dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku ni teringin sangat-sangat. Dia teringin nak jadi apa nama? Dia teringin sangat-sangat nak jadi khadam Nabi. Dia tengok Anas bin Malik, dia tengok Abdullah bin Mas'ud, dia teringin. Dia teringin apa dia buat?
dia ambil botol-botol kosong yang saudara cerita. Ambil botol kosong dia isi ayat. Kalau Nabi nak pergi qada hajat ke Nabi kalau Nabi boleh pegang satu botol itu isi ayat tu, dia seronok sangat-sangat dah. Satu hari Nabi panggil dia. Masa Nabi tengok dia susun ayat. Mai. Abu kata dah, aku nak ambil uduk, dia buat mai lah apa nama. Bekas tu dia tuang. Bila dia tuang, dia ambil uduk. Nabi ambil uduk. Tiba-tiba mai bazunah, mai kucing. Kucing tu macam kucing tu. Bekas dia tuang tu dia jilat. Kucing jilat. Bila jilat, dia nak ambil bekas tu, dia nak lempak. Dia nak buang. Nabi pegang. Abu kata dah, nak buat apa? Ya Rasulullah, kan Nabi kata apabila dijilat oleh anjing, bekas ni kena buang, ayat kena buang dan kena sama. Nabi kata tu bukan anjing, tu kucing. Tu kucing. Nampak dia ni lurui. Dia faham macam tu dia buat. Maka dia ni pada Abu Qatadah. Dia dengar cerita Nabi dari riwayat. Dari riwayat dia cerita saja. Tapi orang dengar tu lebih faham lebih pada dia. Faham tak? Pasal tu hadis daripada Abu Qatadah ni, dia nak cerita mai. Hadis Abu Qatadah ni tak boleh pakai kalau dia seorang-seorang cerita. Dia seorang-seorang cerita tak boleh pakai. Mesti dapat 2-3 sahabat Nabi yang lain. Yang riwayat yang sama, cerita yang sama. Sokong dia baru hadis Abu Qatadah diangkat. Okey? Nampak tak? Ada di kalangan sahabat Nabi, dia pernah nampak, dia pernah cerita macam tu. Abu Qatadah cerita. Tengah Nabi khutbah, sahabat Nabi masuk dalam masjid. Dia duduk terus. Nabi tanya ke dia, "Hang semayang belum?" "Belum, bangun semayang." Kalau kita buat macam tu, hari Jumaat, metro muka depan keluar. Tok Imam suruh kamu bangun. Ini datang hadis daripada Abu Qatadah. Bila Abu Qatadah cerita, perbuatan tu, ramai sahabat Nabi tengok dan lebih faham maksud Nabi. Dia tu kan cerita, sahabat Nabi tengok. Maka hadis Abu Qatadah diangkat, dijadikan apa nama? Dalil dan hukum. Kalau dia seorang saja tak dibantu oleh sahabat Nabi yang lain, dia tak akan diangkat. Pasal tu perawi yang cerita ni, walaupun dia tak faham, dia tak faqih sekalipun, tapi orang dengar faqih lebih faham, hadis tu kita boleh angkat sebagai dalil, dalil dengan hujah, dan boleh beramal dengan dia. Faham tak ni? Maka dia kata sanad tu penting. Ni baru dia, ni dia cerita ringkas. Esok ni masuk menampak lagi. Faham tak? Maka tuan dia nak ajak kita, Quran sendiri sebut, agama ni tak boleh suka-suka hati beramal. Ha? Allah kata, wahai orang beriman, bila mai seseorang cerita masalah agama, nak tahu benda tu mai daripada mana. Betul tak betul? Tak mau nampak dah? Tak mau. Tak mau nak ambil macam kita kata, malam ni lah besok mau nak pergi ziarah bapak hang tau. Lama dah tak pergi kat bapak hang ni. Mau nak pergi mana mak? Nak pergi lah tengok bapak hang di kubur sat. Hampir ambil lah dong pandan. Malam duduk potong dong pandan. Nak pergi kat bapak hang besok, nak buat pilih lah bunga ni kat dia. Ambil bunga melon tu kau. Bukan. Malam ni. Ambil ayat apa nak bubuh. Anak pinak seorang satu galak-galak-galak. Hang pegang tu. Ingat nak corak kat ayat. Kesian kat bapak duduk di bawah tu. Dia dah harga ke apakah. Hang nak mampu ni badak. Benda yang kita buat ni, Quran kata, wahai orang beriman. Kalau hang beriman dengan aku, hang nak buat benda ni agama. Adakah aku Tuhan buat main benda ni? Kalau aku Tuhan buat main benda daripada siapa? Tak ada perawi, tak ada yang tu yang ni. Jangan beramal. Faham tak? Maka sanad itu adalah penting. Faham tak, Datin? Ha, letak larak dalam badak. Sabar, sabar dia meleleh, letih. Pada ayat, dia kata ayat Quran tadi dan hadis Nabi yang mulia itu, dia kata terdapat prinsip yang tegas dalam mengambil, dia kata, satu berita. Kita nak ambil satu berita, Quran dah sebut dah. Dan dia kata tata cara menerima, macam mana cara nak terima, nanti dia ajak cara detail. Cara detail dia kata. Dengan cara dia kata, apa-apa-apa, cermati, cermat, mendalam, dia kata sebelum menyampaikan kepada orang lain. Hang nak sampai orang lain, hang sendiri kena clear. Hang sendiri kena clear, dengar berkali-kali, tukar dengar, dengar. Nak pergi kedai, jom kita pergi kedai, jom kita pergi kedai. Jangan silap, jom, aku dengar, jom pergi market. Nampak tak? Hang gatai, Nabi kata kedai saja umum. Hang tambah market, hang yang gatai. Ha, nampak tak? Dia kena teliti betul-betul confirm baru dia cakap ke tidak, dia tak cakap. Macam Abu Bakar, Umar kadang-kadang ada benda dia tengok dengan Nabi berkali-kali. Nabi pula buat kuliah dia. Kalau Nabi buat kuliah-kuliah sekali ni, 3 kali Nabi jumpa dengan sahabat kuliah yang sama. Wa yusabbitu bi fuadak, nak bagi benda tu tetap. Nabi kalau cakap hadis tu, Nabi kata apa nama?
jom contohlah jom kita pergi makan. Tak ni pula lagi sekali kuliah, jom kita pergi makan. Lagi sekali jom kita pergi makan, dia akan ulang 3 kali kuliah Rasulullah. Nak bagi sahabat Nabi comfort, oh clear, bagi clear. Nampak tak? Ha, dah kita yakin betul-betul baru boleh sampaikan. Kalau tidak stop. Pasal tu ramai di kalangan sahabat Nabi depa dengar depa tak mampu, takut. Takut-takut tersalah. Okey. Dalam dia kata dalam upaya melaksanakan perintah Allah Taala ni, kita buat semua untuk nak buat apa nama, nak ikut perintah Allah Taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dia telah menetapkan hal-hal dia kata yang menyangkut penyampaian suatu berita dan penerimaannya, terutama jika mereka dia kata meragukan apa nama kejujuran si pembawa. Kita tengok si pembawa tu, si pembawa hadis tu, dia kita tengok, oh, dia nak cakap hadis tu, kita tengok dia sendiri seokok automatik ugama tak, tunggu dulu, dia sendiri perwatakan dia tak senonoh. Perwatakan ada dekat jujur, kadang-kadang hutang, buku tak bayar. Contoh, tak kata gambar. Nampak dah agak. Jenis macam tu semua, dia kata, tunggu dulu. Bila dia ribatkan hadir. Ha, dia kata berdasarkan ni, apa kena tanda? Keutamaan, jika mereka meragukan kejujuran si pembawa berita. Berdasarkan hal itu, dia kata nilai dan perbahasan mengenai isnad tu. Isnad, kan? Sana isnad. Isnad dia kita dalam menerima atau menolak satu berita. Tengok dia kalau elok, kita terima. Tak elok, kita tolak. Dia kata kat sini. Di dalam dia kata pendahuluan, dia kata kitab, dia kata Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim, bercakap. Sahih Muslim, orang yang pertama sekali cakap dalam depan-depan Sahih Muslim tu nama Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni ulama hadis. Ulama hadis akan cakap. Dia kata apa? Wallahi, yang kata Imam Muslim ni, semua hadis dia confirm dengan orang perawi, terutamanya aku nak bagi tahu sebelum hang nak baca matan aku. Ibnu Sirin kata, kitab Imam Muslim ni sebelum nak baca tentang kitab dia, aku nak bagi tahu, dia kata, aku nak bagi tahu wallahi semua mukadimah apa nama kitab-kitab tu. Mukadimah kitab-kitab tu perawi dia sendiri tanpa ada keraguan. Okey, semua orang yang siqah, maka kita boleh terima. Ha, dalam sahih Muslim, ha, dikatakan pada awalnya mereka tidak pernah, dia kata, menanyakan tentang isnad. Orang tak pernah isnad. Isnad ni sanad lah. Ini bahasa Arab. Nama dia satu, sanad. Sanadai. Isnad. Ini bahasa Arab. Satu kita nama isnad. Dua, isnadai. Tiga pula isnad. Maksudnya banyak. An fulan isnad. Dulu orang tak pernah tanya pun isnad ni. Nampak tak? Tak pernah tanya, dia kata. Rupa-rupa ilmu ni penting. Namun, dia kata, setelah terjadinya peristiwa fitnah, bila ilmu musalah ni apa nama berlaku, bila berlaku fitnah, zaman fitnah. Zaman fitnah, zaman sahabat, tak ada apa masalah. Tabi'in tak ada masalah. Tabi'in tak ada masalah. Lepas zaman tu fitnah. Zaman tu berlaku fitnah. Zaman fitnah. Pada masa tu, ulama mengatakan kita kena buat satu kaedah orang kenai hadis Rasulullah melalui mustalah hadis. Istilah-istilah hadis. Pertama sekali, kena mengaji tentang isnad. Perawi an fulan daripada mana? Dia ambil hadis tu. Ha, bila berlaku, dia kata, namun setelah terjadinya peristiwa fitnah, maka mereka berkata, sebutkanlah, dia kata, kepada kami orang-orang yang meriwayatkan hadis kepadamu. Bila berlaku fitnah, lah ni hang kata hadis tu mana pun Nabi, hang cerita kepada kami siapa sahabat dia dan berlaku di mana ni. Katalah berlaku hadis ni apa nama, di Kufah. Berlaku di Kufah, dia duduk ada di Madinah, tak boleh pakai. Hang duduk ada di Madinah, hang tak pernah pergi Kufah. Hang tengok Kufah pun tak, peperangan Mu'tah pun hang tak pernah pergi. Hang tak tahu dia Mu'tah, macam mana hang boleh cerita? Hang ambil daripada mana? Hang jumpa mereka tak? Hang tak jumpa. Macam mana hang boleh riwayat tentang hadis di situ? Tak dipakai. Okey? Nampak tak? Maka hadis isnad ni penting. Ha, ya Allah Tuhan. Apabila dia kata orang-orang yang meriwayatkan hadis itu, dia kata adalah ahli sunnah. Orang yang ada sunnah, ahli sunnah, maka mereka dia kata ambil hadisnya. Orang yang apa nama? Dia nak cerita sini. Orang yang pegang dengan sunnah betul-betul. Maksudnya ahli sunnah, ahlul. Orang, ustaz, ahli sunnah, sunnah ni apa dia? Ahlul maksudnya orang. Ahlul sunnah. Sunnah ahlul ni maksudnya sahabat Nabi.
yang berpegang dengan sunnah Nabi, kita namakan dia ahli sunnah. Senang bahasa. Nampak tak? Ahli sunnah. Maka kita ambil hadis daripada sahabat Nabi. Maksudnya, ahli sunnah kita ambil daripada sahabat Nabi yang duduk dikelilingkan Nabi, kita panggil ar-rijalu haula nabi. Ar-rijalu haula nabi. Rijal maksudnya laki-laki yang duduk kelilingkan Nabi. Orang ni ambil daripada, orang ni sendiri dengar pada Nabi, ambil daripada dia. Kita panggil alul, alus sunnah. Kalau depa ni cerita hadis ambil pasal depa duduk dekat dengan Nabi. Macam Malik bin Huwaris nak cerita tentang sembahyang, dia sendiri tengok Nabi, ambil daripada dia. Macam Anas bin Malik tengok baca Allah macam mana sembahyang sunat Nabi, ambil daripada dia. Ambil daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia lebih tahu tentang diri, ambil daripada dia. Faham tak ni? Orang yang terdekat dengan Nabi, dia sendiri jauh tak tahu, tak boleh ambil. Tak boleh ambil, nampak tak? Ha, dia kata kat sini. Mampu yang nak faham macam mana pun, fahamlah kamu sebelum kamu difahamkan. Maka mereka dia kata ambillah hadisnya. Maksudnya ahlul alus sunnah ni, alus sunnah siapa dia? Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tulis kat situ. Ha, nanti maksudnya bersenang. Dan jika dia kata orang-orang meriwayatkan hadis itu adalah ahlul bidah. Faham ke ni? Jadi diriwayatkan hadis adalah ahlul bidah. Maksud ahlul bidah ni lah, dia buat satu benda yang agama tak suruh pun. Ahlul bidah ni maksud bidah ialah satu benda baru agama tak ada, dia buat. Dia beramal dengan benda tu. Dia beramal dengan benda tu. Contohnya tabuk kubur atas mayat, upacara mati tahlil dia buat. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari 14, serabai pecah, perut dia pecah dah. Hari 10, 100. Semua hari-hari itu siapa yang tentukan? Ugama tak tentukan, pasal paham tentu. Dan dia sendiri berpegang, beramal, kita panggil dia ahlul bid'ah. Ahlul maksudnya orang yang buat benda baru dalam agama. Ha, tak nak bagi dia berasa, kita kata ini orang yang buat benda-benda ciptaan agama sudah. Takut-takut dia dengar bid'ah, kita mana puak wabi lah. Pala hotang ha. Ya Allah itu. Faham tak ni? Maka mereka ini tidak, kita tak boleh ambil hadis mereka. Berdasarkan hal ini, dia kata maka sesuatu berita tidak bisa. Ni bahasa Indonesia. Tidak bisa. Tidak boleh, dia kata. Diterima kecuali setelah dia kata diketahui sanadnya. Yang ni kita baca sebagai mukadimah. Mukadimah ni diajak sanad saja. Nanti abang masuk macam mana abang tahu? Sanad muqatta', sanad mutasil, sabarlah. Abang kena sabar. Usah harap abang di kalangan apa ni, biarlah di kalangan apa. Ada yang reti akan jadi alim, matinya ustaz apa nama? Ustaz Alim, abang ganti. Kecuali dia kata setelah diketahui sanad dia dan kita tahu sanad dia. Ha, kita tahu sanad dia. Kerana itu dia kata sanad kena tahu ni ilmu, tulis kat situ, ilmu jarah wa ta'dil. Ni ilmu tinggi. Ni ilmu yang paling tinggi sekali, ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu jarah wa ta'dil bukan orang biasa, ustaz pun tak tahu. Orang yang ni adalah orang alim tentang ilmu hadis. Syekh Khafi, walaupun apa teman, dia kata amir dalam sangat-sangat tentang cacat tu dia boleh kenal. Ini kelebihan Allah bagi pada ulama muhadis. Dia boleh hafal hadis lebih pada 3,000 hadis. Lebih pada tu lagi. Macam Imam Bukhari kan, ingat tak ustaz apa? 600,000 hadis. Nanti ustaz nak tanya soalan ke Imam Bukhari kan. Siapa Bukhari, apa mampu apa? Apa main lagi kelam, main lagi. Nampak tak? Oleh sebab tu ya Allah, Imam Bukhari 600,000 hadis. Kan ustaz, kan ustaz cerita bulan sudah kan? Kelebihan Imam Bukhari. Apa kena tahu lah saya nak belok imam ni, okey? Saya nak belok imam ni apa kena tahu? Ha? Bahasa sekurangnya kita tahu kehebatan macam mana daripada-depa ni. Pasal tu daripada digelar sebagai ulama hadis. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Namun ilmu ni, ilmu jarah wa ta'dil. Tu dia kat situ. Kerana itu munculnya ilmu jarah wa ta'dil. Muncul ilmu jarah wa ta'dil kena rijal. Anfulan, jarah, luka. Ta'dil, luka maksud bukan luka. Dia ada kecederaan. Orang ni ada cedera. Orang ni jenis maklah lambat tak boleh ambil. Contoh, dia maklah pula dia isap okok. Ini perawi-perawi yang isap okok ni semua tak boleh pakai. Nampak tak? Adil ni maksudnya jaga semayang. Orang tak berasa dengan seronok akhlak dia cantik. Nampak tak? Ilmu dua-dua ni. Maka agama mementingkan orang nak menyampaikan hadis daripada Rasulullah tu, ciri-ciri dia banyak kesempurnaan.
Daripada kalau riwayat hadis ni main daripada Abu Syafiq, langsung tak dipakai. Haram kita beramal dengannya. Ha, ya Allah, contoh tak kata pun, nak contoh, example. Ada faham? Kita nak bagi contoh. Pasal contoh di Malaysia tak tahu nak buat macam mana. Pasal dia saja boleh buat satu contoh. Okey, kena. Doa dekat dia banyak-banyak nampak dia, mudah-mudahan dia masuk kategori ilmu jarah wa ta'dil. Allahu Akbar kabir. Ilmu mengenai ucapan dia kata para perawi, cara mengetahui bersambung dia kata mutasir bersambung. Munqati' nisfun nanti. Mutasir bersambung, muqatta' terputus, nanti kita sambung bab-bab tu dia kata. Dengan sanadnya. Ada sanad anfulan anfulan A B C D sahabat A B itu cantik dia sambung. Ada A D. Dia lompat. Ha, macam ni semua muqatta' kena tengok. Pasal siapa hang lompat? Ada ulama kata kalau lompat sekalipun dua tak sebut nama sahabat, sahabat tak apa. Sungguh ulama tak sahabat pun tak boleh hang kena sebut. Hang tak boleh sembunyi nama sahabat. Okey, kita nak tengok. Ada ulama mengatakan kalau sahabat Nabi enam nama, kita buat dua pun tak apa dah. Ada mengatakan enam-enam baru kami lega. Kami nak tahu betul tak betul. Nampak tak? Jadi kita tengok cara-cara dia macam mana terputusnya sanad. Ha, bila baca berkenaan dengan sanad, abang baca hadis baru tahu, oh, hadis apa nama Abu Sa'id Al-Khudri mempunyai sanad dia. Banyak dia ambil. Oh, katalah Abu Sa'id Al-Khudri ada lebih kurang enam hadis. Macam ni, macam ni, macam ni. Hal yang hal kan saya sampai, katalah. Hal apa nama, tak boleh semayang di, tak boleh semayang. Tempat ni, tempat ni. Dia riwayatkan adik. Hal yang pertama, hal yang pertama Nabi tegur, Nabi, jangan semayang, apa nama, tepi jalan. Tu cerita pertama. Cerita kedua, dengar pula apa nama, Nabi jangan semayang dekat, apa nama, jamban. Dengan semayang kat tong sampah. Kejadian tu berlaku berbeza. Tapi oleh kerana adik dia, dia hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri pada kata ada tujuh tempat yang Nabi dilarang kita apa nama larang kita sembahyang. Hadis ni ulama mengatakan dhaif. Hadis ni ulama kata dhaif. Pasal hadis ni Nabi tak pernah sebut tujuh tempat, tak pernah sebut. Tempat tu tujuh tempat apa nama cerita yang berbeza-beza. Tapi dia nak shortcut, dia kata tujuh benda yang Nabi larang. Dia yang buat tu bukan Nabi. Kita takut orangnya, orang paha, orang akan baca hadis. Nabi sebut dalam kuliah ada tujuh tempat. Nabi tak sebut macam tu. Oleh kerana takut timbul sikap orang kata, itu Nabi sebut. Itu Nabi sebut. Automatik ulama tak daif. Kecuali bila disyarah, bila dibayan oleh hadis tu, baru dia jadi sahih. Bukan semua hadis daif, daif tak. Dia daif dengan sebab. Contohnya, bila mana apa nama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu kata al-ma'u najis, ayak ni najis. Ayak ni najis, maksud dalam apa-apa najis tetap najis. Illa Nabi kata apa nama? Ayak ni najis. Walaupun masuk ayak ni, masuk najis apa tetap, dia tetap bersih. Dia tak kotor. Lam yunjis Nabi kata. Illa kecuali bila ada rasa, bila ada rasa, ada ubah warna, dengan ada apa lagi? Bau. Tiga benda ada. Nampak tak? Orang baca hadis ini. Hadis ini tetap daif. Kecuali orang boleh bagi tahu. Kata yang mula-mula Nabi kata, ya ayak ni apa nama bersih. Masuk najis pun bersih. Itu kata Nabi. Yang ilah kecuali itu, itu bukan kata Nabi. Itu fatwa Abu Umamah. Bila orang boleh beza yang tu, dia jadi sahih. Bila tak boleh beza, daif. Faham tak? Ha, pasal tu segi sanad orang penting. Ha, kadang-kadang bukan semua hadis dhaif kita buang. Kita ni dhaif tak? Tak. Bila kita boleh syarah, contohnya apa nama? Nabi masuk dalam bilik ayat, Nabi buka cincin. Nampak tak? Hadis tu nama dia maklul. Maklul keliru. Hadis yang keliru. Anas bin Malik kata, Nabi masuk dalam bilik ayat, Nabi buka cincin. Berarti aku nak masuk bilik ayat, aku pun kena buka lah. Hadis Bukhari tu. Aku pun kena buka lah. Bukan maksud macam tu, maksud dia cincin Nabi ada tulis Rasulullah. Ada tulis kalimah Allah. Maka mana-mana orang yang pakai cincin ada tulis kalimah-kalimah. Tarik keluar dulu sebelum dia masuk. Kalau cincin biasa tak apa. Nampak tak? Maka hadis walaupun sahih, tetap dia kategori daif. Nama dia maklul. Hadis yang keliru tanpa disyarah. Ha, tukang sanad yang nak sampai pun dia kena bagi clear. Bila dia syarah dengan betul, maka okey. Okey. Ha, nanti kita akan mengaji bab tu semua dan mengaji. Pasal tu bila mengaji hadis, esok ni bila mengaji musalah, oh ni
Hadis ni maklum maksud dia macam ni. Hadis ni macam ni. Sahabat Nabi terputus macam ni. Oh, sahabat Nabi ni tak ada kat sini. Dia cerita tentang sahabat Nabi ni. Tabi'i pula, ya Allah, dia cerita tentang sahabat sedangkan dia tak pernah jumpa. Okay? Bila kita tahu background hadis tu, kita akan seronok baca hadis tu. Tahap mana hadis ni boleh bawa dalam masyarakat? Tahap mana tak boleh bawa dalam masyarakat? Faham tak ni? Kita nak kenal ilmu hadis. Oh, hadis ni boleh bawa takat ni je. Tak boleh bawa lebih, mengarut. Orang susah nak faham. Ada hadis, kita tak boleh, masyarakat tak boleh faham. Takut timbul fitnah. Dia nanti merepek nanti dapat. Ha. Boleh faham tak ni? Aku dah hampir berpeluh, sampai peluh pun tak ada dah. Ha, ya Allah, kalau tak faham, jangan pergi. Munculnya daripada ucapan-ucapan sebagai tambahan. Ustaz cakap cepat ni boleh tangkap kan? Pasal masa, okey? Kita nak sebulan sekali ni. Ni cara kaedah ulama sebulan sekali. Dia kena cepat kan? Kena cepat. Dan point Ustaz nak bagi, Ustaz tak banyak buat contoh dekat apa. Contoh nanti bila Ustaz masuk di sini. Okey? Contoh Ustaz masuk di sini. Cuma abang baca lah. Abang juga kena bantu diri apa. Ha, kena bantu. Doakan insyaAllah Allah bagi ada masa lapang buku ni berdamping dengan apa selalu. Demi untuk mempertahankan sunnah Rasulullah. Pertahankan sunnah Rasulullah. Buku ni orang tak baca di kuliah-kuliah dah. Orang dia meluat ustaz tu dengan ustaz tu melempak buang-buang. Apa pun kami tak faham. Dia kata senak, sanak, sanak, sanak. Last kali musnah apa nak pergi melingkup membuang. Apa pun kami tak faham. Macam ni semua tak boleh mengajak di surah masjid lah woi. Orang tak faham. Kecuali orang yang berminat bersedia nak mengaji. Sebagai perawi dia kata mesti pun dia kata sangat sedikit. Kerana masih dia kata sedikitnya para perawi yang tercela pada masa-masa awal. Memang perawi dulu yang ada sahabat-sahabat tak ada ni. Lepas pada tu lah dia memang repek banyak dalam pada. Okey. Kita minta kameraman baca sikit di bawah. Kemudian para ulama. Lepas pada tu menjadi lebih banyak ulama hadis. Okey. Hingga muncul pelbagai perbahasan di dalam banyak cabang itu yang terkait dengan hadis. Lepas tu mailah musalah hadi banyak, berkenaan dengan kaedah hadi banyak. Ulama pula banyak-banyak matan baik kunia abda bila Muhammad Nabi ursila wa zi min hadis iddah mailah. Ilmu hadis begitu banyak mai nak bagi mudah kita kenal-kenal ilmu hadis. Allahu akbar. Baik dari aspek keterapitannya, tata cara menerima dan menyampaikannya, pengetahuan tentang hadis-hadis yang nasib. Nasib maksud hadis-hadis yang di apa nama kita kena buang. Okey, kena buang. Macam dulu Nabi kata, Aisyah, hang jangan ziarah kubur. Mana-mana orang perempuan ziarah kubur, aku laknat. Nabi laknat orang perempuan ziarah kubur. Lepas tu Aisyah kali kedua nak pergi ziarah abang dia Abdul Rahman, Nabi kata, fazuruha, pilih ziarah. Aisyah pilih ziarah kubur. Mudah-mudahan hang nanti kena ingat apa? Fadu zakirul akhirah. Hang nanti ingat dekat hari akhirat. Okey, hadis pertama tu kena buang. Ha, kita kena pakai hadis kedua. Kadang-kadang orang nak pegang. Nabi tak bagi orang perempuan ziarah kubur. Duk ada ni. Bodoh. Hadis tu memang ada tapi tak boleh pakai dah. Nampak tak? Ada hadis-hadis yang mansukh dah. Macam Jumaat hari ni kita buat. Ada qabliyah ba'diyah. Itu dah mansukh dah. Ada dalam kitab Riyadus Salihin. Nabi pi sampai di Madinah. Nabi tengok dia buat. Lepas tu Nabi tak kata apa. Bila Nabi semayang, Bilal ang azad. Lepas bila azad, terus Nabi nak atas mimbar khutbah. Pada masa tu sahabat belajar. Oh, tak ada. Ada qabliyah. Maka yang buat dulu, jadi masuk terbatal. Orang Melayu semua yang terbatal dia kutip. Buat dah. Sambung. Oh, ya. Semua itu masih disampaikan oleh para ulama secara lisan. Ya. Yeah. Lalu masalah itu semakin berkembang. Ilmu hadis makin berkembang, makin orang faham. Alhamdulillah, okey? Makin dipakai bagi pasal istidah hadis ini memang susah nak bagi faham ke orang. Dan buku-buku hadis, orang tak minat membaca. Dan tak ramai student yang nak mempelajari tentang ilmu hadis ini. Mereka memang fed up. Tak boleh masuk. Dia pakai minyak cat kapak, lagi tak faham. Okey. Lagi tak boleh masuk, dia kena minat betul-betul, ya. Lama kelamaan, ilmu hadis ini mulai ditulis, dibukukan, ya. Akan tetapi masih terserak di berbagai tempat di dalam kitab-kitab. Berselerak sana sini, okey? Ada. Yang bercampur dengan ilmu-ilmu lain, seperti ilmu-ilmu usul, fiqh dan ilmu hadis. Contohnya kitab Al-Risalah dan Al-Qum. Ingat,
Kitab yang mula-mula sekali orang yang perkenalkan ilmu hadis adalah Imam Syafi'i. Kitab Risalah. Ya, ada ilmu, kitab-kitab ada pada zaman tu ada. Tapi yang tersusun orang boleh baca ilmu hadis dan boleh faham ialah mula-mula sekali Imam Syafi'i. Sepatutnya orang yang ikut Imam Syafi'i lah lebih faham hadis berbanding dengan mazhab yang lain. Sepatutnya. Pasal kita nak mengikuti Syafi'i, adakah semua sepatutnya kitab Risalah ni kena mengaji dalam pondok? Pasal ini kitab yang terawal sekali. Macam mana cara nak kenal hadis Nabi? Sahih tak sahih? Imam Syafi'i menetapkan bahawa aku mau, ya Allah, aku mau orang kenal hadis Nabi melalui jalan yang betul. Ada sanad yang betul. Ya, Imam Syafi'i buat kitab Risalah. Lepas tu kitab Al-Um ni semua ni. Tapi sayang. Al-Um lah apa, lah semua. Apa pun tak ada. Ada faham? Dia kena buat. Kalau dia faham, kalau kita tanya betul-betul kat dia, hang mengaji tak ilmu hadis? Mengaji. Kalau Syafi'i hang ambil kitab Risalah, banyak perkara hang boleh selesai. Kita akui dalam mazhab Imam Syafi'i ada kitab Risalah. Ni kitab hadis yang rasa-rasa boleh faham, tapi tak dibaca oleh semua tempat. Tak dibaca. Ini kegagalan kita. Okey, sambung. Akhirnya ilmu-ilmu itu semakin matang, mencapai puncaknya dan memiliki istilah tersendiri yang berpisah dengan ilmu-ilmu lainnya. Ini terjadi pada abad ke-4 Hijriah. Ya, kena ingat lah nanti ni semua. Okey, zaman-zaman fitnah dia berlaku dah, okey. Para ulama menyusun ilmu mustalah dalam kitab tersendiri. Orang yang pertama menyusun kitab Al-Qadir Abu Muhammad Hassan bin Fadli Abu Muhammad Hassan bin Abdul Rahman bin Khalid Al-Qadir nama dia. Ya. Al-Ramahur Muzi. Iaitu kitab Al-Mustalah Al-Muhadith Al-Fasir Baina Ar-Rawi Wal Al-Wa'i. Ni semua nanti pening Harawi berapa hamba dah. Yang paling penting sekali, yang paling penting sekali kitab Mustalah Hadis. Dia nak beritahu tentang perawi, tentang sanad. Sanad tu sanad terputus, sanad yang bersambung dengan Nabi, kedudukan hadis tu, semua tu. Dia dalam kitab-kitab dia. Ini main kitab dia susah nak faham. Orang peringkat sampai jadi pada student mengaji kitab Taisir. Dalam universiti dia mengaji ni. Okey, kadang-kadang pro-universiti atau universiti dia dah mengaji kitab ni dah. Dia kenal lah hadis-hadis ni, nampak tak? Jadi insyaAllah kita dah rasa pengenalan tu kita kenal. Cuma usah akan lompat dengan nampak pasal istilah hadis ni panjang. Mungkin satu bab ni kita ambil 2 jam, sejam, nampak tak? Usah nak bagi contoh dengan nampak tak? Apa dia? Dah tak apa, jangan bagi terkejut. Dia nak tanya apa nama Imam Bukhari kahwin tak kahwin. Okey. Apa nama kita, ni cara ringkas. Jam kau apa, 11 dah? 11 suku. Tak apalah, kita biar awal sikit, okey? Kita biar awal sikit. Pasal sepatutnya kita kena masuk hari ni Bukhari. Ha? Cuma buku muka surat 13 ni. Muka surat 13 ni, Ustaz rasa Ustaz takkan ajak hari ni. Cuma Ustaz bagi sikit-sikit. Apa boleh baca, boleh senang. Sebab ramai yang tak tahu hari ni ada kuliah. Bila Ustaz dah masuk bab ni nanti, bila mukadimah ni istilah ni pun tak tahu, alamak. Nanti mulalah lah. Ilmu hadis tak boleh macam tu. Dia kena sambung. Bila Ustaz tak tahu, dia main berlubang. Bila main berlubang, I tak tahu. I katok you. Okey, nampak dah. Okay, dia main. Bila kita tak tahu, ambil rakaman ni. Balik baca ke, tengok ke macam mana ke. Dia akan beritahu tentang ilmu salah dengan ilmu salah. Ilmu salah. Siapa ada nak kena muka baca bahasa Arab? Bagus. Ustaz baca dengan apa sekali. Asal ada benda Ustaz tak boleh nak baca situ ke. Okey, ilmu salah. Muka surat 13. Ni kita tak masuk nah. Kita akan masuk bulan depan, okey? Masuk bulan depan. Setiap bulan Ustaz ada kelas. Kalau Ustaz tak main, Ustaz bagi tahu awal. Buat masa ni bulan 12 11 kan. Ustaz boleh main. Ha? Maksudnya ilmu salah dia kata wal ilmu bi usul wal qawaid. Yu'rifu bi hal al ahwal sanad wal matan min haitsu al qawl wal rad. Ustaz akan baca kitab Arab. Ustaz kata okey, Melayu ni Ustaz tak reti sangat. Muka aku Melayu betul kan? Nampak tak? Jadi Ustaz cuma bila Ustaz baca kitab Arab, Ustaz terjemah, kalau nampak yang ni tak berapa apa, buat ayat sendiri. Okey, buat ayat sendiri. Ilmu musalah ni dia bagi tahu, dia kata ilmu yang asas dia ada 2-3 benda nak ajar. Ilmu musalah pertama dia ilmu asas. Basic dia bagi tahu.
Yang kedua qawaid. Qawaid macam kita kata ada tiang-tiang. Dia ilmu yang asas dan tiang-tiang dia kata. Ha? Dan lagi satu dia nak beritahu berkenaan dengan hadis ni dari segi apa nama sanad, matan, boleh terima, tak boleh terima. Nanti Ustaz akan ajak ni. Ini cara ringkas. Nanti apa-apa pening. Lepas tu dia kata tujuan mengaji lagi satu, tujuan kita mengaji ilmu ni, kita nak tengok segi sanad dengan matan, boleh terima tak boleh terima. Lepas tu dia kata faedah dia, samartuhu, faedah dia apa? Faedah dia kita nak tahu dia ni lemah ke, sahih ke, daif ke. Lepas tu segi hadis, Ustaz, yang mana satu istilah ni hadis, ada orang sebut hadis. Hadis ni maksud dia mai daripada Nabi. Kata-kata, perbuatan, apa semua Nabi. Kita nama hadis. Tapi kalau satu benda tu, apa nama, daripada sahabat Nabi, kita ulama hadis akan tulis khabar. Bila sebut khabar, otomatik tahu, oh, ni bukan hadis Nabi ni, ni sahabat ni. Bila ma'athar, kita tahu tu tabi'in. Otomatik buku tu akan bagi kita sengah. Ini kata-kata athar. Athar maksudnya tabi'in. Tabi'in. Ini bukan ada kaitan dengan Nabi. Daripada mai hadis, hadis, khabar, asar, daripada situ ulama akan buat kitab. Nama dia Sahih Tirmizi, Sunan Tirmizi. Nak bagi kita tahu. Nampak tak? Bagi ni contoh-contoh. Pasal tu, bila masuk musalah hadis berkena sabar. Ustaz akan kait semua. Okey? Macam kita kata hadis ni macam mana Ustaz? Khabar ni macam mana Ustaz? Maka timbullah ulama buat dua. Macam kita ada Tirmizi, ada Sahih Tirmizi. Bila sebut Sahih Tirmizi, dalam tu ada kata Nabi, kata sahabat, kata tabi'in dan tabi'in. Semua ada. Tapi bila mana dia kata Sunan Tirmizi, cuma kata Nabi saja. Sahabat Nabi, kata Nabi, perbuatan Nabi tentang hal ehwal Nabi kita nama Sunan. Sunan Abu Daud. Bila sebut sunan, dia tak termasuk hadis khabar. Dia tak termasuk hadis asar. Boleh faham tak? Bila dia sebut situ apa nama? Sunan, dia berkaitan dengan hadis Rasulullah. Dia bukan khabar, dia bukan asar. Okey? Itu bila apa mengaji musalah, Ustaz kena kait dengan kitab-kitab. Takut apa keliru nanti. Takut keliru nanti. Tengok senang Ustaz akan bagi apa bagi mudah insya-Allah. Tengok dia kata isnad. Isnad sanad an. Sanad pula satu. Dia bagi tu pula matan. Matan pula musnad. Musnad pula ada nama musnad musnik. Peninglah Ustaz. Oi. Apa dia musnad, apa dia musnik, semua dia takkan pening. Peninglah Ustaz. Oi, ya Allah, aku tahu kalau kelas macam ni aku tak mainlah. Aku nak dengar kelas-kelas mati ni, kelas apa ni Ustaz. Oi, nampak tak? Kan. Sekurang-kurangnya kita tahulah hadis, kita tahu ni musnad. Musnad Imam Ahmad, kita nama dia Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Malik. Oh, apa cerita tu? Nampak tak? Nanti Ustaz terang kat apa? Lepas tu nama muhaddis. Lepas muhaddis pula Al-Hafiz. Dia ulama hadis ni ada duduk di bawah. Kadang-kadang main martabat Al-Hafiz, main Al-Hakim. Lagi tinggi. Tak mana kedudukan hadis ni. Sebagai contoh, kita baca imam nama dia Imam Nisaburi. Orang panggil Al-Hakim Nisaburi. Al-Hakim dia letak di depan dia Al-Hakim. Macam ulama sekarang, Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Bisa dengar tak? Al-Hafiz di depan tu, dia ni ulama hadis. Ada orang Al-Hakim Nisaburi. Al-Hakim kan nama dia. Kita kata ulama hadis makin pelautan. Tu gelaran bagi dia. Al-Hakim Nisaburi. Al-Hafiz. Al-Hafiz ni orang yang ada apa hadis. Di belakang kalau Hafiz apa dia? Apa Quran macam Ustaz depan dengan belakang tak ada Al? Al-Hafuz. Allah. Okey, ini istilah-istilah hadis. Yang mana istilah hadis ni mau tak mau apa kena tahu. Okey? Jadi hari ini kita ambil sebagai sejarah pengenalan berkenaan ilmu hadis. Sejarah dia ajar. Pertama sekali, kena mengaji ilmu sanad dan isnad. Sebab Quran suruh bila orang bagi tahu satu perkara, fatabayan, kena dapat keterangan daripada mana hambuk mai. Okey? Bila berlaku ilmu tu, sejarah bagi tahu bila mana berlaku fitnah. Zaman berlaku fitnah sangat-sangat. Semua orang mengaku daripada Nabi, jumpa Nabi, tengok Nabi, aku dengar Nabi. Berlaku fitnah. Maka daripada situlah orang cek hang siapa. Daripada mana dia ambil hadis ni? Okey?
Dan insya-Allah kita akan sambung apa nama musalah hadis yang akan datang. Rasul terlalu banyak sangat-sangat. Ustaz nampak hangpa dah terlalu letih. Bila letih ni tak boleh masuk dah. Pasal ilmu hadis ni dia kena ceria. Ha, ceria bila main satu macam dah. Ha, tambah-tambah dah tengok, ya Allah, nasi tak bakal keluar, apa tak bakal keluar. Allahu akbar, hari ni Allah letih, lagi letih, lagi letih. Okey. Jadi insya-Allah bulan depan kalau diizinkan Allah Taala kita akan sambung. Cuma hari ini penutup dia kita ambil 5 minit sikit, boleh tak? Ambil 5 minit sikit je. Ustaz nak bagi hangpa ingat. Ustaz nak tolong hangpa, Ustaz nak tolong hangpa ingat. Ustaz dah tulis kat hangpa berkenaan dengan Bukhari, betul tak? Apa nama Imam Bukhari ya? Ha? Ha, ingat Mak Ismail kak? Panggil lagi, memang Ismail tapi kita adat kita panggil, ulama panggil Abu Muhammad Ismail. Okey, kan betul tak? Abu Muhammad Ismail, nama nama Bukhari apa dia? Oh, Datin, boleh bagi peluang kat Datin tak? Asal mereka tak dapat maklumat. Datin, nama Bukhari itu Datin Abu Muhammad Abdullah. Hari ini boleh tak? Siapa dah ambil dah? Abu Muhammad Abdullah, bila apa mengajar ilmu hadis, kenallah Bukhari. Abu Muhammad Abdullah bin Ismail. Bukan Ismail tu, bapak dia. Bapak dia memang betul yang tak. Bapak dia alim sangat-sangatlah. Bapak dia lidik. Maka Imam Bukhari ni, dia mengaji, dia makan minum dengan hasil bapak dia. Ingat tak? Ustaz cerita. Bapak dia kata ingat. Bapak dah cari duit kat hang ni. Hang hidup kalau boleh makan hasil bapak. Bapak tak ambil sikit pun duit haram. Aku takut esok ni hang pi ceramah ambil envelope tu. Contoh dia. Dia tak benarkan anak dia makan dengan hasil anak dia. Dia mau anak dia makan hasil daripada bapak dia sendiri. Bapak dia kata apa? Ilmu yang aku bagi kat hang, ilmu aku bagi kat hang berkat kalau hang makan hasil bapak. Ingat tak? Ustaz pernah cerita bapak dia alim. Bapak dia dah cerita belum? Dah cerita saja apa buat. Ya Allah. Abu Muhammad Abdullah. Nama dia Abu Muhammad Abdullah bin Ismail. Bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari. Senang sebut macam tu. Ringkas. Okey. Abu Muhammad Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah. Keturunan yang baik. Mughirah tu keturunan. Al-Mughirah, Al-Bukhari, keturunan yang baik. Dia beranak main kat dunia ni tahun 194 Hijriah. 194 Hijriah. Dia beranak bila? Hei, benar dia apa? Dia ingat raya saja. Dia hari Jumaat masa raya. Dia mati pun raya juga. Nampak tak? Ha, ada riwayat mengatakan 13 Syawal. Ha, itulah dia. Han jaga, han ambil mak hampak balik. Nampak gagal. Okay. Ayah. Kena salam dekat Datuk Yasir. Lahir dia kata 194 Hijriah. Lepas solat apa nama? Jumaat ni pendapat. Macam kenapa orang kata Jumaat sebelum. Tak apa tu. Kecil-kecil jangan tu. Tak ada. Awal. Masa tu pun nak bergaduh bodoh lah. Khilaf. Masalah sejarah ni akan berlaku khilaf. Okey? Akan berlaku khilaf. Dia tak boleh lari. Datin, 194 Hijriah, dia beranak mai. Ha, pada hari Jumaat, lepas malam Jumaat, cuh dia lari beranak mai. Dia mati Datin. Raya juga Datin. Ada mengatakan malam raya kan? Betul tak? Malam raya Datin dia mati. Elok tengah dia buat kek kan. Dia mati malam tu, ya Allah Tuhan, ya Allah. Dia mati pada tahun 256 Hijriah. Apa bersifat kuliah atau apa, kena ingat sikit. Ustaz nak kalau boleh habis kuat apa nama sunnah sitah. Lepas tu kita pergi sikit Imam Malik dengan Imam Ahmad. Yang ni kalau nampak tahu memang fantastic. Bila apa ceramah berkaitkan dengan cerita menarik. Macam mana kesungguhan ulama hadis syari. Kita cari-cari ilmu hadis mengaji sikit. Tak larat. Mana? Nak jadi ulama hadis. Kita kalau tengok usaha mereka, terkejut kita. Terkejut mereka. 256 Hijriah dia mati. Nampak tak tu? Dia mati di Samarkand.
Dia meninggal di Samarkand. Ustaz cuma pernah kita cerita yang tu boleh dah. Tak mau ambil banyak-banyak masa latin-latin ni sibuklah. Ya Allah latin sibuk. Nah. Dan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari ada berapa ribu hadis? Ha? Naratu yang anak mampu eh, ya Allah. Ha? Apa dia? Berapa? 5? Apa 5 ni? 7,000. Okey, 7,000. 562. 7,562. Dalam Sahih Bukhari. Ingat 5,000 apa kan? Ada hilang 2,000. Kan? 7,000. Hadis yang ada dalam Sahih Bukhari itu 7,562 dalam Sahih Bukhari. Dan Imam Bukhari kalau ikut masa umur dia 16 tahun, dia dah hafal, dia kumpul hadis sebanyak berapa? 600,000 hadis. Allahu Akbar kabir. Umur dia masa tu. Baru dah dikeluar di mana? Di Khurasan, lagi di Iraq, di Syam dan di Mesir. Tu tempat gudang yang terbesar tu dia. Pasal tu Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani bertapak di Mesir. Di Pahlaw di Mesir. Kita cerita sikit tentang dia, okay? Tentang Bukhari. Rasa tak kat situ dulu boleh tak? Jadi kalau di akhir hujung ni Ustaz ambil masa 10 minit, 15 minit, kita cerita masalah Bukhari. Tak habis lagi Bukhari. Yang mana kita tengok kesian kat Imam Bukhari. Tok guru dia sayang dekat dia Az-Zuhli, halau dia. Kena fitnah. Okey? Kadang-kadang fitnah ni yang berlaku. Tok guru dia, ya Allah boleh percaya orang lain. Mula-mula Tok guru dia sanjung tinggi, sambut dia. Last kali Tok guru kena halau. Sampai Imam Bukhari tak boleh masuk di kawasan tempat di sini. Ingat tak? Dia teringin nak mati di bumi dia. Tapi Allah takdirkan dengan pertolongan kawan dia. Dan anak murid dia, siapa dia? Imam Muslim, bagus. Dia meninggal di Samarkand. Okay? Cerita yang menarik, kita boleh cerita. Apa boleh buat cerita berkenaan dengan Imam Bukhari? Ustaz memang minat tentang ulama-ulama hadis. Dan Ustaz memang minat tentang perawi-perawi hadis. Dan Ustaz memang minat sahabat-sahabat Nabi. Cerita-cerita daripada ni Ustaz minat. Takut masa kita tak ada. Dan malam kita kena buat kelas tengah malam. Atas daripada pukul 9. Dan sejuk sikit kita buat. Kawasan ni bila main malam sejuk. Tak perlu pasal aircon. Tambah-tambah di atas tak boleh nak tidur. Pak, sejuk. Tapi tengah hari dia memang mesti nak panas sikit lah. Atas tak boleh duduk dah. Nampak tak? Kami pun duduk di bawah aja. Jadi terima kasih untuk semua yang main. Kalau apa tak main aku cakap seorang-seorang jadi gila. Nampak dia gagangnya. Jadi alhamdulillah bila apa main, bila Ustaz ajak apa, Ustaz pun kena ilmu. Yang ni semua Ustaz tak pengajak di masjid surau. Bila Ustaz mengajak, Ustaz ulang balik. Satu ulangan untuk pelajaran Ustaz. Pasal tu Ustaz seronok. Dan di Kuala Lumpur pun Ustaz dah bermula tinggal masjid surau. Ustaz buat kat rumah. Nanti ratusan orang datang. Ratusan orang datang dekat rumah. Alhamdulillah. Lah ni apa nama Ustaz buat macam hari Ahad. Di sana Sabtu Ahad bagus. Pagi-pagi Ustaz buat apa nama tafsir Ibn Kathir secara ringkas. Lepas tu kita mengajak pula apa nama tafsir Ibn Kathir. Kita akidah Abu Jawas. Kita mengajak pula Bulughul Maram. Allahu Akbar. Kitab-kitab yang bagus. Yang tu daripada pukul 10 sampai semayang Zuhur ni Ustaz. Mereka ada buat mainlah poklak-poklak ni. Orang sana macam tu lah. Makan sama-sama balik. Nampak tak? Setakat sini dulu. Yang baik semua main daripada Allah. Salah dan silap daripada kemasyarakat sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah. Syadu'ala ilahi la anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.